dokter termahir adalah dokter yang mengobati pasiennya dengan apa? Dengan pola makan, dengan makanan. Ini ucapan, ucapan ini muncul sekitar zamannya Rasulullah 1420 tahunan. Dan ucapan ini juga muncul di zamannya Ibnu Qayyim, kembali berulang menjadi viral di zamannya, ya. Kata Al-Harith bin Kaldah, seorang dokter yang belajar kedokteran di Persia, yang dia hidup di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mewasiati kalau ada yang sakit dari kalangan sahabat untuk berobat kepada Al-Harith bin Kaldah, dokter yang hidup di zaman itu. Dan dia mengucapkan ucapan hikmah sebagai seorang dokter di zamannya. Kata beliau, apa? Wa kanatil ma'idatu ra'sud da' wal himyatu ra'sud dawa', dan adalah perut itu sarangnya penyakit, dan menjaga pola makan, menjaga makanan itu adalah inti dari pengobatan. Subhanallah.